welcome back to my channel and this is About Sastra. Dia siap-siap ya, Miss. Takut. Aduh. Okay, everyone. Now today we are going to have one video to tell you actually, and for in this opportunity we are going to say hi first to Mistika. Hi, Mistika. Hello. Hello, Mr. Aji. Hello. Aku sudah lupa. It's okay. So very excited because yes, ini excited. Adalah video terakhir kita sebelum kita akan ke Malaysia. Yeah. Wow. Ya, preparation kepada Malaysia buat teman-teman yang baru mau akan ke Malaysia bisa mengambil pelajaran lewat video ini. Apa saja sih yang harus diperhatikan dan siapkan ketika kamu mau ke Malaysia? Karena memang ini yang ketiga kali buat saya. Aku kedua kali. Kedua kali. Pertama kali. Pertama kali selalu menyenangkan. Iya, iya. Tidak bisa dilupakan. Oh, betul pasti. Sekali, Mistika. Kamu akan berkunjung lagi dan lagi-lagi seperti saya, seperti kami. Seperti kampung halaman. Iya, seperti kampung halaman. Ini 3 bulan berturut-turut aku 3 kali langsung berturut-turut ke Malaysia. Setiap bulan ya. Setiap bulan. Aku senang loh kalau misalnya aku bisa berkali-kali ke sana tuh enggak kenapa. Kenapa? Ada yang nungguin aku di sana. Yeah. Siapa yang nungguin kamu? Ratusan ribu subscriber. Tinggal dipilih capci. Itu maksudnya. Tinggal menghubungi siapa. Oke, hal pertama harus kita siapkan ketika mau ke Malaysia adalah yang pertama, Mr. Ajis, boleh apa aja? Yang pertama adalah tentunya ini dia. Ini. Oh. Colokan konverter ya, karena di Indonesia itu kan kita memakai dua colokan, dua lubang. Di Malaysia, based on our experience, that's Mistika, right. Kita akan pakai ini gitu, converter 3. Jadi dia akan dicolok di sini dan ini akan dicolok ke yang ditanam ya. Iya, betul. Oh, karena Malaysia is the only country in Southeast Asia. Yeah. Yang colokannya 3 seperti ini. Oh. Ya, yeah, it's like 3. Europe. Seperti Europe. Oh, okay. Seperti oh. Oh, ya, sudah saya ngerti. Mungkin buat audiens yang baru tahu yang akan ke Malaysia harus siapkan ini. Kalau tidak ada ini, kamu sebagai viewer, sebagai content creator sangat kesusahan banget untuk charging the phone, charging everything seperti itu. Jadi harus ada ini, ya kan? Malaysia adalah negara satu-satunya di Southeast Asia yang colokannya butuh 3 lubang seperti ini. Yes. Luar biasa banget loh. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah silakan Mistika. Silakan Mistika. Aku sih persiapan money lah. Yeah. I mau belanja. You mau belanja. I mau shopping. Who doesn't want it? Yeah. Shopping, belanja. I mau traveling. Oh, I mau apa? Ini dong, wisata kuliner. Yes. Ya. Absolutely. Absolutely. That's what we are expecting the most, ya. Yeah. I mau romantic dating. Oh my god. Kamu pergi sama siapa? So you will leave us. So you will leave you us. You will leave us alone. No. Don't make any appointment other than itu kode. Loh. Itu kode. Silakan. Siapa yang kena kodenya Mistika? Ya, jadi kita benar-benar harus siapkan di Indonesia. Bukannya di Malaysia tidak bisa ya? Bisa, tapi kita takutnya kita kayaknya repot, kayaknya terburu-buru. Jadi kita memang kita harus well prepare aja dari Indonesia seperti itu. Jadi sebelum ke Malaysia kita harus ke money changer dulu untuk menukarkan rupiah ke dalam ringgit. Nah, itu yang kedua, guys. Nah, yang ketiga, per tanggal 1 Desember 2023 ini kepada semua kalian yang ingin ke Malaysia harus apa tadi, Mister Yang? Harus mendaftarkan MDAC ya. MDAC. What is that? Malaysia Digital Arrival Card. Wow. Oh, MDAC. Yeah, that's the latest policy dari government Malaysia untuk siapapun yang akan singgah atau berkunjung ke Malaysia. Malaysia itu harus banget loh, karena sebelumnya dua visit sebelumnya kita juga waktu itu tidak ada seperti ketika sampai udah imigrasi udah langsung bisa keluar seperti itu. Tapi sekarang kamu nyampe itu ke imigrasi, nah sebelum ke imigrasi kamu harus isi formulir di MDAC tersebut. Ini jadi, ini sangat beneficial ya. Apa beneficial? Jadi benefitnya adalah data kita sebagai warga negara asing akan terdaftar di database Malaysia saat per hari selama kita ada di sana. Wow. Sehingga pemerintah Malaysia akan
berwenang atau berkewajiban untuk juga memprotek kita sebagai warga negara yang berkunjung ke Malaysia. Wow. Selain itu, mereka juga akan tahu latar belakang kita. Betul, tujuan kita juga tujuan ngapain kita kesana. Di Malaysia. Jadi win-win solution, negara Malaysia aman dan kita pun terproteksi. Wow. Atau mungkin aku relate-nya, kalau mungkin aku salah, relate-nya karena sekarang juga kasus mulai naik lagi, jadi bisa di tracking nih siapa yang masuk, siapa yang keluar Malaysia, jadi bisa di tracking mereka kemana, kan harus diisi dulu tuh, mau kemana, di hotel mana, tanggal berapa pulang, tanggal berapa sampai, seperti itu, di jalan mana, hotelnya juga harus diisi dengan benar-benar seperti so itu. Don't forget, so don't forget ya ketika kamu ke Malaysia. Nah yang berikutnya adalah harus ada kejelasan kalian mau kemana. Betul. Itinerary. Itinerary. Itu penting banget. Kalau tidak, kalian akan lupa daratan. Betul. Lupa daratan. Lupa daratan. Karena semua tempat, semua hal sangat mempesona di Malaysia. Betul. Betul. Kayak memanggil-manggil, ayo Tika, kamu harus kesini. Ayo ke Petaling Street, ke Petaling Street. Kamu akan lupa ke Pasar Seni. Ke Dukuh Cudai, ke Pasar Seni. Ayo ke Pasar Bukit Seni. Bukit Bintang, ayo ke Bukit kamu Bintang. Kamu lupa ke Bukit Bintang. Kamu ke Bukit Bintang, kamu ayo ke Bukit Bintang, kamu akan lupa ke KLCC. Jadi ayo ke Kampung Baru, Kampung Baru. Ayo makan durian, makan durian. Banyak. Jadi benar-benar kamu tuh harus benar bisa fokus, harus kuat-kuat iman kalau ke Malaysia. Jangan jangan tergoda di luar daripada list tersebut. Kalau kamu tergoda daripada luar list tersebut, maka the rest of the point kamu enggak akan dapat. Iya. Betul, itu pengalaman kami. Betul sekali. Karena waktu itu kan malam-malam kita get lost, itu so many things that Malaysia can offer in that can middle of the night. Betul sekali. Kalau kita nggak ingat, besok kita harus kesana kesini kesana kesini, kita akan get lost bener-bener. So you have to stick with that. Stick with the plan. Ya tidak apa-apa lah, being flexible, tapi ya satu dua destinasi. Dan Mister dan Mistika, yang paling penting adalah di bulan Desember ini, if you are going to stroll around the city, specifically in Kuala Lumpur, it's raining there. It's raining. So you have to prepare this. Umbrella, right? Yeah. Okay, this umbrella is for two of us. For because her, she will be picked up with the limousine from the king. Mulai saat ini ya, saya ini ngomong, aku butuh loh penjaga. Tolong, yang menyediakan. Kan kita berdua udah bisa jagain kamu. Oh, iya. Memang tidak cukup. Tidak payung cukup. Kalian kecil. Saya butuh payung yang lain. Tolong gimana? Oke. Okay. So you can stand under her umbrella pokoknya lah ya. Oh my god. Itu berikutnya karena benar banyak sekali yang bilang ketika kamu ke sana kamu harus di bulan Desember. Di bulan Desember ini enggak hanya di bulan Desember, actually Malaysia itu. Oh, waktu kita ke sana pun sedang hujan ya, Mister. That's right, Malaysia. Kuala Lumpur weather is unpredicted. Gitu, kalau di Indonesia tuh dia kayak Bogor, kota-kota hujan. Dan aku tahu hujan. Lagi Mister yang aku butuhkan. Apa? Butuh kehangatan, Mister. Butuh yang hangat-hangat, misalnya minuman yang hangat. Kemudian makanan-makanan yang hangat. Sup mama, sup mama. Oh my goodness, gitu, Mister. Kopiah hangat. Kopiah Allah Akbar Tuhan. Itu dia. I'm excited, I'm getting excited. Oh my goodness. Those four. Those four, bener. Sup mama. Allah Akbar, Tika, you will die melting in your mouth. The smell, the thickness of the broth. I can't even smell it now, oh my god. The crunchiness of the popiah. Popiah? What is popiah? It likes lumpia. 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 Okay. Tapi ada udang keringnya di dalamnya. Dan sausnya. Sausnya itu kamu makan gigi tuh. Sound that way. Okay, I will taste it. It's very crunchy and it's lovely really. And apalagi ya ketika kita harus ke Malaysia. Oh, satu lagi nih Mister. Nanti semoga berjalan dengan baik di tanggal 29, guys. Di tanggal 29 itu hari Jumat kalau tidak salah. Ya, after sholat Jumat kita akan ada mini meet and greet request kalian nih. Sebenarnya kami pun tak sedia. We are not ready to have meet and greet karena kami tahu kami bukan siapa-siapa. Karena manajer kami di Malaysia. Abang Mama sudah prepare, surprisingly sudah prepare meet and greet di kedai beliau. Dan kita, oh my god, thank you so much Abang Mama. Karena memang kami berencana ingin buat itu, namun bingung di mana, bingung kapan. Dan Abang Mama sudah sincerely do that for us, seperti itu. Mungkin lebih kayak menjalin silaturahmi. Betul. Ya Mister, ya kan ya.
jadi ingin saling mengenal. Betul, lebih kenal lagi, siapa tahu bisa lebih sayang ke Mistika. You said that it's gonna be the mini meet and greet. You don't realize how many subscribers you have is, huh? Is it gonna be mini? Yeah, I mean like aku nggak percaya diri juga. I'm not that confident. Aku juga nggak percaya diri kayak datang satu, datang dua, tuh terus alhamdulillah terima kasih. Ya kita bersilaturahmi aja. Iya, aku nggak tahu kalau datangnya mungkin 10 tuh. Aduh, udah deg-degan pasti. Yeah, udah me too, udah, me udah too. Nervous. Datang 20, I don't want to go out. Takut mengecewakan. Takut mengecewakan. Ya, aku juga. Ternyata sosri seperti ini. Kici, hitam pula, hidup pula. Tapi saat kita ke Malaysia, Mistika, selain Mistika yang selalu dicari-cari oleh orang-orang ya, tapi memang mereka semua bertanya kepada kami gitu, bagaimana kami dapat berjumpa, bagaimana kami. Karena kan secara tidak langsung mereka adalah supporter buat kita bertiga untuk dapat senantiasa menyuarakan ide-ide kita bertiga, kemudian bisa ya seperti tadi orang membantu rakyat Malaysia juga untuk sadar tentang apa yang sebenarnya mereka sudah miliki. Jadi mereka ingin berterima kasih kepada Mr. Sastra for developing this YouTube channel for Mistika as well. Jadi segitu rasa syukur dan terima kasihnya mereka rakyat Malaysia punya kita bertiga, sahabat antar negara yang senantiasa setia untuk menjadi cahaya bagi rakyat Malaysia dan penerang buat kita juga rakyat Indonesia untuk senantiasa memelihara persahabatan antar negara. Jadi segitu ingin ketemu, segitu ingin mengucapkan terima kasih secara langsung gitu. Jadi sudah sepatutnya lah kita juga memberikan platform kepada teman-teman di sana untuk mari kita bertemu, kita bersilaturahim agar senantiasa rasa syukur ini bisa kita bangun bersama-sama dan pelihara. Di hari Jumat 29 Desember after sholat Jumat, it's lunch time. Jadi ya kita makan siang bareng, minum Neslo bareng di kedai Bang Mamat. Ada di mana? Di Ion. Wangsa Maju. Depan Ion Wangsa Maju. Ya. Seperti di situ itu. Ada kedai-kedai. Di situ bisa Mamat kita kunjungi. Situ. Guys, kita bisa minum Neslo bareng di situ ya. Hi, excited. You should try Neslo. Okay. Wow, itu sih yang ingin kami sampaikan di sini dan alhamdulillah ini semua tidak akan terjadi kalau tanpa doa-doa kalian. Kalian selalu mendoakan kami sudah bertahun-tahun ini dan akhirnya di akhir 2023 ini kami benar-benar paksakan ini terjadi dan atas Allah mengizinkan juga. Ini sebagai sebuah pencapaian kami juga di tahun 2023. Sudah janji sering-sering kalian akan kemarin sebetiga komplit tim, namun ada aja halangannya, hambatnya. Semoga kali ini benar-benar bisa semoga sampai di sana, dimudahkan, dilancarkan. Allah izinkan kami bertiga lengkap ke sana. Right. Dan satu bocoran lagi, ada 3 sekolah yang mengundang kami datang ke sana di Negeri 9. Insya Allah kita akan belajar banyak dari sekolah-sekolah yang ada di Malaysia. Semoga ilmunya bisa kita bawa pulang ke Indonesia. Seperti itu. Sudah siap? Siap! Jadi mungkin ketika video ini tayang kepada kalian, mungkin hari ini ataupun besoknya kita sudah terbang ke Malaysia. Stay tune. Kabar-kabar dari kami. Oke, apa yang ingin dimakan di sana? Aku ingin apa ya? Kayak pernah waktu itu kue tiaw goreng gitu. Cher kue tiaw. Itu ada di kedai laksa, mama juga ada. Laksa. Oh ya, saya belum. Iya kita belum. Laksa. Dapat jodoh dengan laksa di dua visit terakhir. Yes. Kali ini harus ada laksa mie Bandung. Mie Bandung. Oh iya mie Bandung. Mie Bandung. Belum rasa ABCD. ABCD pun nak coba. Apalagi mie Bandung belum. Aku mau kembali ke nasi kandar. Nasi kandar, oh my goodness, Allahu Akbar. Okay. Nasi kandar, baik itu nasi kandar. Kita makan ikan merah lagi. Ikan merah lagi, Abang Muhammad, manager. Aku sih mau makan apa aja selama ditemenin. Oh iya. Sama? Ditemenin sama siapa? The Prince. Tuanku. Doakan ya, semoga kita bisa bertemu dan ada jodoh untuk bertemu kalian. Dan insya Allah jodoh ke tempat-tempat yang mungkin belum kami sebutkan. Dan ya, mencicipi makanan-makanan yang belum ya. Paling utama, ya kak. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, then give it a thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Terima kasih.
Raja Boleh. Raja Boleh. See you there. Bye. Bye-bye.